Halo semua, di video kali ini saya akan membahas perbedaan antara pipa hologalvanis yang biasa dengan yang bagus. Perbedaannya terletak di sini, di sudutnya ini ya kawan. Kalau yang biasa sudutnya agak oval seperti ini, sedangkan yang bagus sudutnya lebih siku, lebih presisi dan tidak oval. Bisa dilihat sendiri, sudutnya lebih rapi, presisi, dan kelihatan kokoh. Ini produk dari Spindo, perusahaan besar yang sudah terkenal ya kawan. Ukuran serta ketebalannya biasanya di-print di bagian samping sini. Kita lihat ukuran yang lain, secara sekilas saja sudah kelihatan ya kawan. Kebetulan pemilik tokonya baik hati, saya diberi izin untuk memvideokan perbedaannya. Kalau yang sebelah sini, produk dari Krakatau Steel, kualitasnya sama dengan produk Spindo ya kawan. Ini yang biasa, kelihatan jelas perbedaan fisiknya ya. Untuk harga memang lebih mahal produk dari Spindo atau Krakatau Steel tadi ya kawan. Tetapi kualitasnya jelas lebih bagus. Harganya selisih 10-15 ribuan per batang dari yang biasa. Bagi Anda pelaku usaha bengkel las, bengkel konstruksi atau kerajinan logam lainnya, saya yakin Anda lebih mengerti dan lebih paham dari saya. Oke, cukup sekian video singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.